setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh besar anugerahmu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidup keluargaku. Kami ada karena anugerahmu Tuhan, kami sehat karena anugerahmu Tuhan,
kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sungguh melimpah atas kami. Haleluya, terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang berkuasa selamanya. Sampai selamanya, tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepada-Mu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Sampai selamanya, tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepada-Mu. Hadapi rintangan, percaya ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, Yesus Kristus namanya, tak tergantikan di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkannya pada siang hari, selamat siang. Pada malam hari, selamat malam. Tapi saya percaya bahwa saat ini kita sedang memasuki masa-masa yang kritis, masa-masa yang darurat. Tapi saya percaya bahwa pribadi yang agung itu senantiasa bersama dengan setiap kita. Nah, saat ini mari saat kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan biarlah di saat-saat perenungan seperti ini, di dalam pujian penyembahan, di dalam doa kita, di dalam perenungan kita, kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Roh Kudus. Hari ini saya ingin sharing, saya ingin membagikan tentang pribadi Roh Kudus itu sendiri. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai ke-26, dikatakan demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini adalah sebuah perintah Yesus kepada murid-muridnya, dan dia berkata bahwa selama aku ada bersama-sama dengan engkau, aku akan mengajarkan banyak hal. Tetapi kalau kita membaca di dalam bagian firman yang lain, Yesus harus berangkat atau kembali ke sorga, dia naik ke sorga supaya pribadi penghibur itu, yaitu pribadi Roh Kudus itu turun
diutus oleh Bapa untuk mengajarkan segala sesuatu. Jika Yesus pada saat itu secara fisik ada di muka bumi, maka dia bisa bersama-sama dengan murid-muridnya senantiasa. Tetapi pada saat dia harus kembali ke sorga, dia naik ke sorga, maka secara fisik pada saat itu Yesus tidak ada bersama-sama dengan muridnya. Oleh karena itu Roh Kudus akan selalu ada, dia diutus oleh Bapa untuk menemani orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di sini bahwa kata penghibur yang dipakai di dalam ayat ini menggunakan bahasa Yunani yang artinya parakletos. Parakletos ini mengandung sebuah makna hukum yang kental. Kalau bisa digambarkan, dia seperti gambaran seorang pribadi yang selalu siap untuk menolong, mendampingi seseorang di hadapan mahkamah demi membantu atau memenangkan sebuah perkara. Ketika Yesus mengambil kata penghibur ini dengan padanan kata parakletos, seolah-olah Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya dan berkata kepada setiap kita melalui firman ini bahwa pribadi Roh Kudus sebagai parakletos ini, dia seorang pendamping yang senantiasa akan memenangkan segala perkara yang sedang kita hadapi. Ini satu hal yang luar biasa, satu predikat yang luar biasa. Atau juga bisa ditemui juga bahwa kata ini mengandung arti seorang advocate, seorang counselor, seorang pengacara, seorang ahli hukum, seorang pendamping. Yaitu seorang pendamping yang memberikan nasihat, memberikan pendapat yang sangat tepat ketika dibutuhkan dalam kondisi yang kritis, kondisi yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hari-hari seperti saat ini di mana kita menghadapi kondisi yang darurat, kondisi yang kritis, kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu pribadi Roh Kudus sebagai seorang counselor, seorang penghibur, seorang penolong, seorang advocate, seorang pendamping yang bisa memberikan nasihat kepada kita setiap saat, itu sangat tepat dengan kondisi yang seperti saat ini. Oleh karena itu kita mau belajar bagaimana pribadi Roh Kudus ini akan senantiasa menolong setiap orang percaya. Bukan kebetulan kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani ini mengandung arti satu makna hukum gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin cerita beberapa waktu yang lalu, saya pribadi harus merapikan beberapa dokumen yang terkait dengan masalah nama. Dan setelah saya berusaha memperbaiki dokumen itu, maka satu hal yang pasti saya harus berurusan atau saya harus bersinggungan dengan masalah hukum. Masalah hukum di sini bukan dalam artian yang negatif, tetapi penyelesaian dokumen-dokumen tersebut yang berkaitan dengan nama saya itu harus melalui sebuah melalui pengadilan negeri pada saat itu. Karena saya kurang begitu paham langkah apa yang harus saya lakukan, maka saya berusaha mencari tahu dan kemudian saya teringat dengan seorang teman, dia seorang praktisi, seorang ahli hukum. Kemudian saya telepon dia dan saya bertanya, bagaimana dengan permasalahan saya seperti ini? Saya punya kondisi seperti ini. Saya harus merapikan beberapa hal dan harus menempuhnya atau menyelesaikannya di pengadilan negeri. Mungkin bagi gambaran banyak orang ketika mendengar kata pengadilan, maka itu merupakan sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang sangat serius. Dan mungkin juga itu yang kita alami pada saat kita mendengar sesuatu berita seperti itu. Tapi kemudian seorang teman yang praktisi hukum ini, dia menjelaskan dengan begitu sederhana tahapan-tahapan apa yang harus saya lakukan. Dan kemudian saya berkonsultasi dengan dia, bahkan dia karena dia di luar pulau, dia kemudian menugaskan atau dia memberikan seorang teman juga yang sebagai asistennya gitu ya, untuk membantu saya. Meskipun pembicaraan atau interaksi tersebut dilakukan secara online, kemudian saya mendapatkan gambaran yang pasti, langkah-langkah apa secara hukum yang harus saya tempuh. Dan akhirnya proses itu berjalan dengan baik, hingga selesai semua dokumen itu, dan
sampai hari ini saya mendapatkan manfaat daripada pengalaman itu. Di sini saya tiba-tiba pada saat mengalami proses ini, saya diingatkan kembali bagaimana Roh Kudus itu sebagai Parakletos yang mendampingi kita. Dia bukan hanya seorang penghibur, dia bukannya pribadi penghibur, dia bukannya pribadi penolong, tetapi dia secara hukum, dia seperti mendampingi kita. Pada saat proses itu terjadi di dalam diri saya secara hukum gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan manfaat meskipun teman saya ini berjauhan dengan saya. Tetapi semua tips, semua nasihat yang diberikan itu sangat membantu saya. Demikian juga dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dia akan menolong setiap kita di dalam keseharian kita, di dalam apapun yang kita lakukan, yang akan menjauhkan kita dari banyak masalah yang kita akibatkan karena kecerobohan kita, karena ketidaktahuan kita. Roh Kudus ini dikatakan di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, bahwa dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu semua akan apa yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan dan akan memimpin kita berdasarkan firman yang sudah kita baca, yang kita renungkan. Dia akan mengingatkan kembali dan dia akan menuntun setiap kita, memberikan nasihat-nasihat yang praktis yang bisa kita lakukan. Saya menguatkan setiap kita, mau mendorong setiap kita pada saat ini, di waktu-waktu seperti ini, mari libatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin menekankan kembali di ayat yang ke-26 tadi, bahwa Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang Yesus katakan itu akan diingatkan kembali Roh Kudus kepada setiap kita. Saya mau menyadarkan juga, mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari, kita diperhadapkan dengan semua masalah yang hampir bersentuhan dengan hukum, Bapak Saudara. Yang kadangkala kita tidak menyadari dan seringkali terpleset karenanya gitu ya. Yang paling mudah atau yang paling sering kita temui adalah masalah yang paling trending atau yang viral yang kita hari-hari ini mungkin dengar, yaitu selalu berkaitan dengan masalah undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Salah ucap, salah tindakan di media sosial bisa berakhir di penjara bahkan. Jadi mengerikan. Hati-hati dengan setiap perilaku kita, baik itu di dalam bersosial media atau interaksi kita dengan yang lain. Ada yang berkata bahwa sejak masa pandemik ini, kehidupan nyata kita ini beralih ke dunia maya. Artinya ini makin banyak jebakan yang kita akan temui. Setiap hari kita akan bersinggungan dengan masalah hukum. Satu kali beberapa waktu yang lalu ada pengalaman yang lain, ketika tiba-tiba satu hari di kantor saya, dikirimi surat, dan waktu saya baca surat itu adalah surat dari kepolisian lalu lintas gitu ya, yang menjelaskan di situ bahwa saya melanggar peraturan lalu lintas. Kemudian saya mencoba membacanya karena saya berpikir bahwa saya nggak pernah melanggar lalu lintas gitu ya, sampai mendapatkan surat gitu. Ternyata ada satu waktu di mana jadi penumpang atau seorang di sebelah saya tidak mengenakan seat belt atau mengenakan sabuk pengaman, dan itu rupanya terekam di video atau terekam di CCTV yang ada di jalanan, dan kemudian foto itu direkam, dikirimkan sebagai sebuah bentuk pernyataan bahwa saya sedang melanggar gitu, dan harus mendapatkan atau membayar denda sejumlah Rp250.000 pada saat itu. Nah, artinya di sini kita menyadari bahwa kehidupan kita setiap hari tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah hukum. Nah, kalau saya coba mengkaitkan dengan kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita, demikian juga kehidupan rohani kita, tanpa sadar setiap hari kita ini sedang diperhadapkan oleh keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan, apakah ini sebuah dosa, apakah ini sebuah pelanggaran dan sebagainya. Kita diperhadapkan dengan godaan-godaan dosa.
Oleh karena itu perlu ada seorang pribadi, seorang parakletos, pribadi Allah sendiri yang menolong setiap kita untuk mengingatkan jebakan-jebakan apa itu. Coba bayangkan Bapak Saudara, kalau kita memiliki seorang lawyer atau seorang ahli hukum yang selalu ada bersama-sama dengan kita gitu ya. Seorang ya katakanlah kita gak perlu bayar, kita free gitu. Kalau setiap kita memiliki itu tentunya saya pasti mau. Kenapa? Supaya kita ini membantu kita terhindar dari jebakan-jebakan hukum dan membantu kita terhindar dari segala persoalan-persoalan yang akan timbul. Ya. Kita tentu mau, tetapi mari di dalam kehidupan spiritual kita, dalam kehidupan rohani kita, bahwa Allah sudah memberikan kita Roh Kudus, yaitu pribadinya sendiri, pribadi parakletos ini, yang akan menyertai kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa aku atau Yesus akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain di sini adalah parakletos, seorang pendamping, seorang penasihat, seorang penolong, seorang advisor, seorang counselor, pribadi advocate, seorang pengacara, seorang ahli hukum. Sangat menarik bahwa Roh Kudus, pribadi Allah ini, dikaitkan seperti pengacara, seperti ahli hukum di dunia kita setiap hari. Roh Kudus itu mendampingi kita selama-lamanya. Ini yang perlu kita pahami. Dia tidak akan meninggalkan kita, bahkan Dia akan menolong kita terhindar dari jebakan-jebakan dosa dan segala persoalan-persoalan yang akan menyulitkan kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali bisa ceroboh, kita bisa melakukan banyak kesalahan yang mungkin kita tidak sadari. Nah disinilah Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita, Dia akan memimpin kita. Saya berdoa supaya setiap kita mengalami hari-hari ini pengalaman bersama dengan Roh Kudus, dan Dia yang akan terus mengingatkan kita, menyelamatkan kita dari segala hal-hal yang tidak perlu atau hal-hal yang mungkin ceroboh yang kita lakukan. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Di dalam ayat yang ke-26 tadi dari Yohanes 14, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, perlu kita sadari bahwa iblis itu ditulis di dalam Alkitab juga, di dalam firman, di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10, dikatakan dia sebagai pendakwa kita. Dia akan selalu mengingatkan akan dosa dan kejahatan-kejahatan kita di masa yang lampau. Pada saat kita belum mengenal Tuhan. Iblis akan mendakwa kita dan akan mengingatkan kita terus akan pelanggaran-pelanggaran kita. Dia akan menuduh kita siang dan malam di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dia itu disebut atau iblis ini disebut sebagai pendakwa dari saudara-saudara seiman. Ingat, tetapi Roh Kudus, Dia akan membela dan mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus itu sudah mati untuk membenarkan dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ketika iblis sebagai pendakwa, dia mengingatkan akan dosa, pelanggaran kita, kesalahan kita di masa lalu. Tetapi Roh Kudus akan mengingatkan kita akan karya Kristus yang sudah terjadi. Karya Kristus yang sudah menyelamatkan dan membenarkan kita. Bahkan Roh Kudus akan mengingatkan kita semua akan janji-janji Tuhan yang sudah disampaikan. Apa yang sering kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, setiap hari? Tuduhan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Apakah kita sedang merasa tidak layak, kita tidak mampu, kita merasa lemah, kita merasa terbatas, aku tidak mampu, aku tidak sanggup untuk melakukan semua ini, aku tidak layak, cukup layak untuk menyenangkan Tuhan dengan semua yang aku lakukan ini. Apakah tuduhan-tuduhan itu yang sering kita hadapi hari-hari ini? Bagaimana sikap kita seharusnya? Mintalah senantiasa Roh Kudus, Allah itu sendiri, yang menjadi advocate, menjadi penolong, menjadi pengacara, menjadi advisor kita, menjadi penghibur kita, menjadi penasehat kita. Karena Dia, Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Saat ini Dia ada bersama-sama dengan kita.
Roh Kudus akan menolong di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Ini yang perlu kita sadari. Kalau iblis akan mendakwa kita, mengingatkan kita atau menuduh kita akan segala kelemahan, segala keterbatasan kita. Dan dia akan menuduh kita, oh kamu masih lemah, kamu masih tidak layak, kamu tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan dengan kondisi seperti ini. Kamu tidak mungkin bisa memperkenankan Tuhan. Itu selalu ada tuduhan itu siang dan malam. Kalau Wahyu 12 ayat yang ke-10 katakan bahwa iblis mendakwa kita siang dan malam. Pada saat kita tidur pun kita bisa didakwa. Iblis gak pernah libur. Tetapi ingat bahwa Roh Kudus itu akan menolong di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Saya mau bacakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani untuk mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, ada versi atau terjemahan yang lain yang menjelaskan seperti gini kira-kiranya. Tetapi Roh itu atau Roh Kudus ini mengubah kerinduan kita ke dalam kata-kata yang tidak mampu kita ucapkan. Kita enggak mampu untuk mengucapkan, kita enggak punya tenaga bahkan untuk mengucapkan. Karena itu keluhan itu begitu dalam, keluhan itu begitu menyesakkan. Kita enggak mampu berucap sepatah kata pun gitu ya. Ada kalanya mungkin pada saat kita berdoa, beban itu begitu berat, menekan kita. Kita enggak mampu untuk mengeluarkan kata-kata. Kita mungkin cuma hanya berkata, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Pada saat kita sepertinya kita enggak mampu untuk menyusun kata-kata. Mungkin kita berpikir bahwa doa yang baik adalah kata-kata yang tertata dengan baik, itu akan didengar oleh Tuhan. Tetapi tidak demikian. Keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan, yang kita enggak mampu untuk katakan, kerinduan kita, keluhan kita, Roh Kudus mengerti, Roh Kudus menolong karena dia sebagai Parakletos. Dia menolong kita di dalam kelemahan kita. Ayat tadi dikatakan bahwa sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Wow, ini sangat luar biasa. Kita enggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus membantu kita di dalam keterbatasan ini. Roh Kudus atau Parakletos ini merangkai kata-kata kita yang enggak terucap, yang ada di dalam hati kita. Itu menjadi sebuah informasi yang akurat kepada Bapa di sorga. Dan disitulah Allah itu mendengar dan dia akan menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Roh Kudus juga sebagai perantara kita, sebagai pesyafaat kita, sebagai juru doa syafaat kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang ada di dalam kondisi yang sangat lemah, kita menyadari keterbatasan kita, bahkan kita enggak mampu untuk berdoa, ingat. Ada pribadi Roh Kudus yang akan menolong setiap kita. Datang dengan sederhana, Roh Kudus, kau tahu bahwa aku tidak mampu untuk berdoa. Aku tidak mampu mengucapkan kata-kata yang tepat. Oleh karena itu, kita memperoleh juga karunia untuk berbahasa lidah. Berdoa di dalam berbahasa roh. Pada saat kita berdoa di dalam bahasa roh, kita berbahasa lidah. Pada saat itulah keluhan-keluhan kita naik kepada Bapa dan Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kita. Karena kata-kata yang tidak terucap itu akan dirangkai oleh Roh Kudus menjadi informasi yang akurat kepada Bapa. Jadi jangan khawatir kalau kita tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang baik. Roh Kudus tahu karena dia adalah Parakletos. Dan kalau kita membaca dalam Roma 8 ayat ke-26 sampai 27, kemudian ayat itu dilanjut ke Roma 8 ayat yang ke-28. Sebuah ayat yang sangat favorit yang sering kali kita baca. Yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
harus dimengerti bahwa Roma 8 ayat yang ke-28 tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Dia tidak berdiri terpisah. Dia adalah rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya. Dengan, kalau saya boleh katakan, dengan menyadari keterbatasan dan kelemahan kita, seperti yang disampaikan di ayat yang ke-26 dan 27. Di ayat yang ke-28 kita bisa berkata, kita tahu sekarang. Waduh, aku tahu sekarang gitu. Waktu kita menyadari keterbatasan dan kelemahan kita dan menyerahkannya kepada Tuhan, kemudian Roh Kudus itu akan memimpin kita sehingga kita mengalami sebuah pengalaman, kita tahu sekarang. Mata rohani kita dibukakan oleh Roh Kudus dan menyadari bagaimana Allah itu terlibat di dalam segala sesuatu. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di saat-saat yang sulit seperti ini, di saat-saat yang krisis seperti ini, saat-saat yang tidak enak seperti ini, Roh Kudus bekerja sama dengan Allah Bapa untuk mendatangkan kebaikan. Tritunggal ini bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kenapa banyak orang Kristen tidak tahu? Atau mereka tidak mengalami? Kita tahu sekarang. Karena mungkin mereka tidak menyerahkan keterbatasan dan kelemahan mereka lebih dahulu kepada Roh Kudus. Dengan demikian, setelah mereka melewati itu, setelah kita melewati itu semua, kita menyadari bahwa Allah itu yang memegang kendali. Tuhan yang memegang kendali. Dia yang menguasai segala sesuatu. Oleh karena itu, saya mau akhiri dengan 3 langkah praktis di dalam setiap doa kita adalah, yang pertama, awali setiap hari kita dengan meminta Roh Kudus untuk memimpin kita. Roh Kudus pimpin aku hari ini. Doa yang sederhana. Tetapi ingat, Allah Roh Kudus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia akan menerjemahkan itu secara sempurna. Yang kedua, jangan keraskan hati ketika Roh Kudus itu mengingatkan kita. Karena tugas daripada Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan janji Tuhan, akan hal-hal yang Yesus pernah sampaikan, apa yang firman Tuhan katakan. Dan pada saat Roh Kudus mengingatkan kita, apakah itu akan dosa kita, akan pelanggaran kita, akan kecerobohan kita, jangan keraskan hati, minta ampun. Yang ketiga, belajar taat akan suara Roh Kudus. Tadi kita tidak mengeraskan hati, kemudian sikap kita adalah kita belajar taat akan apa yang Roh Kudus katakan. Kalau ada hari-hari ini kita mendengar secara lembut di dalam hati kita satu firman yang mengharuskan kita untuk melakukannya, melakukan sesuatu, entah itu kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain, belajarlah taat. Biarlah di masa-masa pandemik ini kita juga belajar untuk taat apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau. Mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama, awali setiap hari kita meminta Roh Kudus untuk memimpin kita. Yang kedua, jangan keraskan hati ketika Roh Kudus itu mengingatkan kita. Yang ketiga, mari kita belajar taat akan suara Roh Kudus. Apa yang Tuhan katakan, mari kita lakukan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus yang akan memimpin setiap kami, ya Tuhan. Tolong Tuhan, kalau kami terbatas, kami lemah, kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong di dalam segala kelemahan kami. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan yang sudah memimpin kami, Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang sudah Kristus lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami secara praktis, kami menjalani kebenaran itu. Kami menghidupi kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Sampai selamanya, tak ada yang dapat.
gantikan kau Tuhan, takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada kau Tuhan. Sungguh kau tak tergantikan, sungguh engkau Tuhan, tiada yang lain sampai selamanya. Sampai selamanya, tak ada yang dapat gantikan kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ada kau Tuhan, sungguh kau tak tergantikan, sungguh kau tak tergantikan, sungguh kau tak tergantikan, sungguh engkau Tuhan, tiada yang lain.